sudi. Masuk mambeng iki mlebu nang nggone kamare Mbak Vela. Munggah campur kemul, heh. Akhire Mbak Vela ketangen keplayen metu. Loh, balik mana lur? Tak kira no wis ilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Balik lagi sama Giba Vela. Nah, oke lur, ini ceritanya semalam itu kita dihebohkan sama otter. Otter lagi. Nah, otternya itu ternyata bisa keluar dari kandang sendiri. Padahal udah kuncian semua, ya wis yo. Nah, malam-malam itu masuk rumah, lur. Masuk rumah itu terus dia mau makan apa? Tupai yang aku rawat. Jadi mau dimakan dan diselamatkan sama Adik Elis. Sampai Adik Elis itu ini loh, tangannya kena gigit. Akhirnya si otternya kita keluarkan dari rumah. Dilalah sampai isuk, lur. Sik nglibet ana omah iki, lur. Tak ditokno otter ya. Let's go. Lah, ini dia otternya Nandi, guys. Oh, mocoran lho, Lur. Loh, sing glibet lho. Aslinya ya lucu, Lur, tapi kok ya mbuwet, Di. Nakal. Lho, Lur, krosok. Piye, Bandung, ternyata otter itu, Bandung. Oh, halah. Nah, aku dikongkon miara otter wis ora sudi. Masuk mambeng iki mlebu nang nggone kamare Mbak Vela. Munggah campur kemul, heh. Akhire Mbak Vela ketangen keplayen metu. Kok aduh wis aku. Masih sak sayang-sayange binatang nek ngono ki aku ora seneng. Nek kecuali nek ana nggone dhewe kaya diram dhuwur nok dipager nok kono, wis ora ngalor ngidul ngono kae. Saking sampean dorong ngrasakno ngramut kecilik. Lek kecilik iki. Nek iki jane iki mungkin... tambah manut. Iki kan nemune gedhe. Kuwi lho sing gara iki. Lah mlebu-mlebu ning jero omah. Wis tatokke metu mlebu meneh. Nek liar kan ngono lho, apa kadang ngono ngrikiti apa ngono lho sing. Lah kuwi delon iki nisore rak wis. Nak nisore rak iki ket mau. Mau ya liar-liar anak kene iki lho, mangani apa kikes, mangan apa. Iki ae lho. Donggo kresek-kresek apa desa kresek iku. Kate nggo omah ya. Heeh. Pokoknya semalam itu dihebohkan sama si otter ini, lur. Pokoknya ini kita nggak pelihara lagi ya, Bandung. Pokoknya kita bebaskan. Nggak tahu dia mau tinggal di sini atau nggak, terserah. Yang penting kalau masih di sini kita kasih makan ya, Bandung. Ini kayak imangan ya, tetap kayak imangan. Cuman ini nggak dipelihara, lur. Larep ngale ya, ben ngale, kan. Soalnya kan nemune ya liar. Soalnya nyokot tadi ini, lur. Sakna, lur. Nggak pas. Kayak dulinan mah kecopot. Iya, Dek. Buka ngene ya, Lur. Hah? Buka. Bengkak. Enggak ya, itu bukan, udah kasih alkohol. Bukan bengkak, tapi ngecap. Bukan. Apa? Kebuka. Oh. Nah, ini si Citeler, coba kita pertemukan sama si otternya. Saya kasih. Pus. Gua tak kayak panganan tuh. Gak seneng aku pelihara kucing ini. Loh, aku malah gak seneng. Bersengkar enggak ya, Bos? Bersengkar deh, Mas. Hah? Itu yang layu. Baik, karangannya, karangan outernya. Ntar aja, nyusun aku nuter. Tak kepuk ilo. Sawit tuh keluar. Hmm. Ngejar si Cito, lur. Iya. Aja sampai nang omah. Bogo. Bugu. Sebenarnya udah jinak loh, Bos. Kita elus-elus ya. Hei, otter. Otter. Hei. Hei. Yang gelibat enak kene. Mau masuk.
Ayo, ayo, mesti aku ini. Aku ini mesti lor. Bapak mau sih aku bicara. Mau kemana? Mau pulang. Bron. Mau kemana kita? Mau tunggu efek gedang kutuk. Seramu mendas mantuk-mantuk. Wis ngene iki lho, aternya. Bulet enak kene. Aku mana sih? Kenek sandal. Heeh. Dek gak seneng mule nang alami ya. Ya iki wis ndek alami. Hai. Lah kok dikompanganan. Mah, dicot nulu. Mah. Ayo. Aku iki mek ora apa lur, wedi. Wedi dicokot. Dicawel. Heeh. Bus. Dek, jangan, Dek. Lucu loh sebenarnya, Bu, ya. Tapi nakal, jahil. Jahil. Lucu, anehnya ya. Dirijusek iki lho. Harusnya pas bayi. Ini ki biasanya ngentek no petik lor. Masa sih mas? Iya. Itu garangan masih ngentek no petik. Enggak iki ya, ya doyan petikan. Wong wingi tak kei ceker lo dipangan teh. Ono sing komen nak YouTube barang apa jenengi? Iku mas, lek nak desoku senengane mangani petik ono. Terus ono sing mangani iwak nak tambak ono ki. Oh, lek mangani iwak dijangin jodek kan mangani. Mangani iwak. Iya mangani iwak. Ki Pak Bambang lur. Ndih kipas iki to. Gila tak gedhok wedang. Gedhok. Eh ya geblak. Gedhok wedang lur, isuk-isuk enak lho. Heeh, gedhok wedang lur. Nggo masak iki wedang sing nggo masak entek. Gedhok kopi ya enak jane, Bu. Nggih kopi. Iki no melek. Aku nyanyi iki ora melek iki gak diculuk. Biasanya iki gak. Efek gedhang kutuk. Siramu mat mantuk-mantuk. Loh, balik mana lor? Tak kira no wis ilang. Balik mana Rene? Dek kan cuma nyari pitik. Loh, ngelibet ae lor, tak kene lor. Muter-muter. Oh, wis mulai pergi dia. Pergi ke hutan. Ke hutan. Bye-bye. Bye-bye. Kasih, kok bengi ya balik meneh. Bye-bye. Oh, saya tolak sama si Mas Rene. Nanti dek, wes gak ada dek. Merano. Pasti yang ngelijin merana. Merano menjelajahi hutan merana mana pasti. Oke teman-teman, ini aku mau bikin susunya buat bayi tupai. Nah ini aku pakai SGM yang 0 sampai 6 bulan. Jangan pakai yang lebih dari ini loh, yang 1 tahun ke atas atau yang lain-lainnya ya. Soalnya kalau lebih nanti mencret bayinya malah gak hidup loh. Ini mau aku bikin dulu susunya, cukup 1 sendok gini aja. Nah, airnya juga jangan terlalu dikit dan jangan terlalu banyak juga tentunya, bos. Nah, gini ya. Tuh, nanti sendok ini mau kasih air agak hangat. Hangatnya dikit. Terus kasih yang dingin. Oke. Segini udah cukup. Ayo kita aduk-aduk dulu ya. Iki mang lho lho. Aku iki wis nggawa aduk-adukan. Lah kok ngendi kok gak ono ya? Oh, masalah lali tak kesari. Lah ini kita aduk-aduk dulu gini. Biar campur merata. Habis gitu langsung aja kita ngasih susu ke adik-adik tupai. Oke, okay, let's go. Oke, okay, Lur. Sebelum lanjutin nyusuin ini ada Elis lihat si otternya mandi bak. Otternya malah terus nak pakai lelur, iya lelur. Enak, enak. Terus nak pakai enak. Enak lelur. Dia ambil makanan, terus mandi ke bak situ lagi. Ini lor, tak cucok ini. Lor.
pacare Banung di krengseng. Krengsengan otter Banung. Ma. Oke Lur, gak ngeraiken otter Lur. Kita nyusoni dulu, hah? Iya tahu, jangan deh. Pokoknya yang bak itu jangan dipakai buat cuci tangan ya. Nanti dibuang aja, oke? Okay? Jangan buat mandi, oke? Okay? Oke, okay. Langsung aja Lur. Ayo, selak keluwen kok anak-anak kuwi iki Lur. Oke, teman-teman, jadi ini aku punya tupai masih kecil. Tuh. Jadi ini tuh aku kasih dalam kerdus, terus aku kasih lampu dalamnya biar tetap hangat. Nah kayak gini. Mari kita lihat. Nah, mah bengi iki lho, ceritane iki arep makan ini lho. Loh, lucune koyo ngene lur, lah kok arep diemplak mbek apa? Si otter itu ya. Aja ngasih keemplok lur. Eman ini. Loh. Karena ini nanti kalau besar itu bisa jinak lho, bisa lulut. Loh, kayak gini. Loh, lucu ya. Tuh. Oke, langsung aja kita kasih susu lur. Nah, kita spetin seperti ini tuh sambil kita dotkan. Oh. Yang ini emang pinter loh kalau minum susu tuh, bisa kelihatan nggak tuh? Pinter. Pokoknya kalau pelihara kayak gini tuh jangan sampai apa tersedak loh pas waktu kita ngasih minum. Nah ini aku ceritain sekalian aku nemunya di mana lor. Jadi ini awal mulanya itu ada orang yang nebang pohon, habis itu nggak tahu kalau di atas itu ternyata ada apa rumahnya tupai atau susuannya tupai ngarani ini lor. Terus jatuh lor, ikut jatuh, terus orang tuanya itu langsung lari yang besar itu. Nah di dalamnya tak lihat ternyata ada bayi-bayinya lor. Jadi aku ambil lor, aku ambil, aku kasih susu SGM 0 sampai 8 bulan dan alhamdulillah hidup sampai sekarang lor. Tadinya sih agak lebih kecil dari ini lor. Oh. Tapi sekarang udah gede. Aku dapatnya 3 sih. Cuman satu-satu ya, nanti aku liatin. Nah oke okay, lor, jadi ini tuh udah aku kasih susu tuh, perutnya melentut-melentut tuh kayak gini. Nah jadi kalau kalian pelihara kayak gini tuh harus telaten lor, oke okay? Kalian harus wajib ngasih susu 2 jam sekali dan jangan sampai masuk di hidungnya lor, jangan sampai tersendak, nanti bisa meninggal kalau sampai masuk ke paru-parunya. Oke teman-temanku semuanya, dulurku semuanya, jadi ya seperti itu vlog pagi hari ini, mulai dari berang-berang yang bikin kacau isi rumah sampai kita ngasih susu ke tupai. Nah seperti itu lur, ya doakan semoga tupainya bisa sehat, bisa tumbuh kembangnya dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Ini si Angel, yeah. Ini si Angel lur, bangun tidur lor, gak pakai baju lor. Ih, malu malu ya sana. Aku suka banget godain si Angelico lor. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videonya sampai selesai, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, Gibam pamit dulu dan dadah, wassalamualaikum.